pada tanggal 11 April 2024 di Jalan Tol Jakarta Cikampek, khususnya di kilometer 56, sempat terjadi insiden yang mana insiden ini viral di media sosial. Dari hal tersebut, selanjutnya berdasarkan laporan polisi LPB 2005 4 Romawi 2024 SPKT Polda Metro Jaya tanggal 14 April 2024 tentang tindak pidana pemalsuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUHP yang terjadi di Kelurahan Setu, Cipayung, Jakarta Timur, yang mana dilaporkan laporan polisi tersebut oleh Saudara Asep Adang Supriyadi. Perlu kami sampaikan bahwa terkait dengan adanya laporan polisi tersebut, jajaran Resmob Polda Metro Jaya selanjutnya melakukan koordinasi dan kolaborasi dan bersinergi untuk mengungkap kasus tersebut. Sehingga dengan hasil daripada penyelidikan yang telah dilakukan, tim penyidik Subdit Resmob Polda Metro Jaya berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku yang dijerat dengan pasal 263 KUHP, yang mana pelaku tersebut ditangkap di Kelurahan Setu, Cipayung, Jakarta Timur. Adapun identitas pelaku yaitu atas nama PWGA dengan inisial PWGA.